hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi, patah hati terseyok setengah mati, terikat oleh lelah resah, ingin menyerah, tak lagi kuat berjalan, ingin ku rebah. Ya tunggu dulu kawan, ini belum akhir, semangat yang pulih akan mengubah takdir. Kesempatan terbuka, nasib akan berubah, pedih dan sakit di saat ini kan terlupa. Mulai sekarang ambil langkah dan berpacu, awal pelan dengan tekad pastikan maju. Terus kemudian ada kursi yang di depan itu khusus diri. Biasanya di sini tuh ada buahnya. Ini kebetulan nggak ada, kebetulan nggak ada. Biasanya, biasanya saya maaf. Saya bilang kemudian di tempat-tempat yang seringkali kita ikuti hadiri seminar di kementerian itu ya, itu seringkali di sini tuh makanannya melimpah, gitu ya. Terus kemudian kursinya lebih empuk daripada Anda. Terus ada di belakang, kapan saya bisa tidak dibatasi walau tantangan kenyataan kerap kali muncul kebimbangan. Dan itulah saya dengan Anda menjadi godaan. Bagaimana caranya jalan menjadi VIP? Hanya ada 3 rumus. Jadi ini berlaku di semua tempat. Bilangnya di media guru, di dalam profesi Anda, di dalam setiap apa yang Anda tekuni. Menurut pengalaman saya, kalau kita ingin menjadi orang paling berpengaruh di komunitas kita, menjadi pemimpin yang paling disegani di sana, menjadi orang yang sangat dihormati, kuncinya ada 3. Terima kasih juga kami sudah diterima di sini kantor Bukit Tinggi hari Rabu. Dan kita jumpa. Yang jelas niatnya adalah belajar. Kita semua pasti bisa. Yang penting adalah belajar, kemudian mau. 5M, bukan untuk COVID saja 5M, untuk menulis pun juga 5M, yaitu mau, pasti bisa. Bapak Ibu, kenalkan nama saya Nur Hayati, Kepala SMP Negeri 56 Batam. Kalau cerita tentang sabu-sabu ini banyak Bapak Ibu. Mungkin yang mengalami sedih pertama kali yaitu ibu kita, yaitu Bu Emi. Walaupun sumut dan sumbar tak bisa kita kejar, tapi kita tetap berdiri ya Pak. Yakin Bapak Ibu? Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, PASDA itu kan PASDA literasi kan, harus literat karena membuat orang lain literat. Tadi yang saya katakan di awal, mohon cukup sebutkan nama dan instansi. Lah kok maju ke depan sih? Curhat. Kok jadi curcol begini? Ya. Silakan ya, nama instansi ya, Pak. Terima kasih. Itu waktu itu Pak ya. Nama instruksi instansi. Karena kalau saya disuruh kampanye saya nggak bisa Pak. Karena saya paling minder, saya tidak belum bisa berbuat banyak untuk instruksi. Nama saya Suprianto. Saya dari MDSM 1 Batam. Terima kasih. Integritas sedang diuji lewat cobaan. Kala mengeluh kita kan lemah dan terjatuh. Ketegaran hati jadi resah dan mulai rapuh. Dari puing ke istana, jalan ada di sana. Raih mimpi seperti Mary Riana. Seringkali mengatakan ini, yaitu ini VIP.